Jagat Maya Pada mendadak gempar dengan kabar miring tentang Anji. Pelantun tembang dia itu dituduh telah menyewa jasa wanita yang diduga sebagai pekerja seks komersial. Meski kabar tersebut telah mencoreng nama baiknya, Anji tetap tidak mau gegabah mengambil jalan hukum. Dan benarkah Anji sendiri sudah tahu ada dalang di balik foto editan tersebut? Mencemarkan, tapi kan saya nggak punya bukti. Akunnya kan anonim. UU ITE itu juga bisa dipakai, tapi akan sulit kalau berhubungan dengan akun anonim. Gitu. Akun anonim kan berarti kita cuma berprasangka kan. Kita berprasangka bahwa si pemilik akun ini kira-kira si ini nih. Tapi kan kita nggak bisa membuktikan, kecuali memang kita punya buktinya. Karena itu editan banget kelihatan, jadi kayak ya udahlah. Cuma, nah makanya kalau misalnya harusnya, kecuali tuh foto-foto ceweknya tuh nggak ditutupin gitu. Gitu doang sih. Mas, kenapa dengan rumah tangga sendiri gimana? Nggak bisa aja. Maksudnya, istri saya juga kan nggak bodoh. Itu kayak, sebenarnya saya lagi menebak seseorang sih yang lagi mengirimkan itu. Itu di Jogja kan ya? Iya. Oke. Jadi tahu nggak siapa yang motok? Enggak, itu tuh foto, jadi itu foto dicatut. Jadi misalnya saya foto sama mbaknya, mbaknya upload di Instagramnya, nah foto itu diambil, terusnya mukanya ditutupin dan saya sih nebak sih siapa yang membuat itu. Jadi ada pihak ketiga ya, secara kasarnya kamu sendiri udah tahu pelakunya itu siapa selalu pemilik. Kayaknya saya tahu, cuma ya udahlah biarin aja lah, dia emang kayak gitu.